ini wonten viral bahwa abunya setebal 10 cm bisa piro gitu. Tingkat kestabilannya itu beda dengan gunung-gunung lain. Nah, untuk Semeru kayak gini ini normal. Dalam arti secara karakter itu memang bentuk aktivitasnya itu seperti ini. Hanya untuk waktu sekarang ini, saatnya material yang ada di dalam itu matunya keluar. Matunya dikeluarkan di dalam peta. Berolahraga satu minggu cari lebah bisa kurus saya. Tingkat kestabilannya itu beda dengan gunung-gunung lain. Nah, untuk Semeru kayak gini ini normal. Dalam arti secara karakter itu memang bentuk aktivitasnya itu seperti ini. Hanya untuk waktu sekarang ini, saatnya material yang ada di dalam itu matunya keluar. Matunya keluar di dalam peta. Setelah itu kan proses lagi. Saya gak nyumpeti pak gitu. Itu aja, kita gak usah terlalu ini nah. Ada. Jangan lari dong. Ah. Aduh. Itu Bapak Polhutnya lari-lari terus.
Istirahat, Pak. Istirahat dulu ya. Oke, kita istirahat dulu. Sini penuh dengan pasir dan batu. Ini setahu saya, karena dulu saya juga pernah ke sini. Di bawah ini semua batu. Jadi dasaran dari pasir ini adalah batu. Karena ini banjir dari atas membawa material batu dan pasir dari Gunung Semeru. Itu tadi kita sempat mampir ke pemantauan Gunung Semeru yang ke wilayah Malang. Ternyata untuk yang wilayah Malang sih aman-aman saja. Penyangga untuk wilayah-wilayah di bawahnya atau kecamatan Ampel Gading yang ada di bawah seperti Pak Roto. Kalau di sini hutannya masih asli seperti ini, setidaknya aman untuk daerah-daerah yang ada di bawah. Oh iya iya iya, siap dimengerti. Apabila terjadi bencana-bencana yang tidak diinginkan. Jadi untuk menjaga hutan ini, itu peran masyarakat juga sangat penting sih. Kesadaran? Kesadaran dari masyarakat. Jadi ini kita turun lagi. Akhirnya kita turun, karena terkait dengan berita-berita bahwa erupsi Gunung Semeru juga masih belum bisa dipastikan kapan berakhirnya. Karena di sini juga kalau memungkinkan, juga memungkinkan, juga tidak memungkinkan, tapi ini juga aliran lahar Semeru apabila hal-hal erupsi akan terjadi. Oh, jadi lewat sini juga ya? Siap, siap. Oh, jadi ini juga jalan apa erupsi Gunung Semeru. Karena Semeru juga, ini statusnya apa tadi, Nak? Waspada. Waspada level 2. Jadi kita juga harus hati-hati. Ini kita mau pulang tapi kehujanan, teman-teman. Jadi kita pasang visi dulu, kita berhenti menunggu apa? Litik. Mau kenapa, teman-teman?
Jadi kita nunggu hujan reda. Mungkin inilah suka dukanya kalau kita apa-apa. Jadi jangan sepelekan orang yang menunggu hutan. Ini perjuangan yang sangat berat sekali. Ini Pak Mantri, berapa kali dalam satu bulan melakukan patroli seperti ini? Kalau kami minum satu kali per bulan. Ya, per bulan satu kali. Kalau kami minum melakukan produksi, ya, nganu situasional lah istilahnya. Nggak bisa kalau kita pastikan setiap bulan, setiap minggu, setiap hari. Kalau memang ada situasi membutuhkan kita untuk naik patroli tandingan, ya kita laksanakan patroli. Oh ya, betul. Jadi tidak menentu lah, bisa satu bulan sekali, bisa lebih gitu. Jadi melihat situasi di hutan lah. Kalau hutannya aman-aman aja, tidak ada informasi yang anu, kita melakukannya satu bulan sekali. Oke, kita menunggu hujan reda, nanti kita lanjut pulang.